kita masak ikan tongkol, masak bumbu Bali. Ikan tongkol, bumbu Bali. Oke, bahan-bahan yang diperlukan. Bahan yang diperlukan di sini, bumbu halusnya, jahe, bawang putih, bawang merah, kemiri, kunyit secukupnya. Kemudian di sini saya gunakan cabai merah kering yang sudah saya rendam. Jadi sudah sedikit lunak. Kemudian cabai rawit merah kecil. Kemudian di sini ada lengkuas dan juga serai yang digeprek. Dua ini digeprek, oke. Di sini cabai ini boleh dikurangkan jadi sesuai selera. Oke, di sini juga bahan utamanya ini ikan tongkol satu ekor. Di sini sudah saya rebus untuk menghilangkan amisnya ataupun alergi terhadap batal kalau misalnya alergi. Kemudian di sini ada gula merah, sedikit gula merah, juga santan. Oke. Kita lanjut dalam proses pembuatannya. Ikutin terus ya. Cabenya, bawang merah, kemiri, kunyit, jahe, dan juga bawang putih. Oke. Oke, di sini kita sudah panaskan minyak. Ini bumbu yang sudah dihaluskan. Kita masukkan. Lengkuas, serai, kalau ada daun bawang, daun salam juga dimasukkan, tapi karena saya tidak ada, saya hanya memakai kedua itu saja. Oke, kita tumis hingga bumbu sedikit mengering. Oke, sudah itu kita masukkan ikan. Sedikit air, ini air bumbu tadi, sisa bumbu. Oke, kita tunggu sedikit mendidih, baru nanti kita tambahkan santan. Ini kita masukkan sedikit santan. Gula merah, garam, kaldu bubuk. Oke, sudah mendidih. Kita matikan kompornya, siap untuk dihidangkan.
Oke. Ini dia ikan tongkol bumbu Bali, siap untuk dihidangkan. Selamat mencoba. Assalamualaikum.